Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kabuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendalam. Cek masih bersama. بابا ارجع عود واحد ننغندين بون بونغولي bote kepengen ketemu Natyana kota parane mung nuruti karepeng ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku katya sumendal atiku loto macan nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing praso ojo gawe opo pancen lelakonku mien ngopo kok gak ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe kelo ati sak lawase Nengandinggon punggoleki bota-bote kepengen ketemu Natyana kota parane mung nuruti karepeng ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku katya sumendal atiku loto mekak nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing praso ojo gawe ati aku ora pakampun opo pancen lelakonku mien ngopo kok gak ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe kelo ati tak lawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nun nggih keparang pasang Palimantapi ilila dino senepadang ilu duni lina patola manuk dina mesanda duga mugya sinantuno suradira jayane lan lebur dene pastuti mugi keparang panjenenganipun hadirat ingkang para alim ulama ingkang dalu tansah sumandhing wonten wahyuning Ilahi negara kitab suci liwah sunan nabi ingkang tansah kalebekteni kunjunganipun para penisepuh para sesepuh ingkang ana ing urip seledok ing pangawikan ingkang tansah anggung metuti dumateng pepenak utaman ingkang tansah pinundi kunjunganipun para pangemban pangemban praja engkang mongko para manggale negari engkang dados pandam pandaming para kalodasih kasuwah singkang tansah ing hormatan kunjunganipun para winasis wangsuling para pinter para sajana-sajana kang wis anampi wahyune kasutapan engkang pantes sinudarsana sumrambah dhateng para kadang kaneman muda ingkang satu tumarune kakus keparang amat gang jejeg wonten jejiban kang piniji sawiji wiji ingkang tansah kalau tresnani nun inggih awrat mriki dawuh kapeksa kula kemawantun hanya ruwi para antekung sak tengah-tengahing pratilan prasajan ageng Hawijur metuti dawuh saking panipun Bapa Haizul Karnia telah penemuan Ibu Maria keluarga kula hamung tunuding kapatah kapiji kinarya hamrat bapa kapitedan hanjejeri laksita lakan sedaya mengis kepareng Amewo hamba yang kari geng siwi mahargi ingkang putra kang peparap Andika Bagus Yusti Fahmi Anugrah Tama Ewus kepareng panggih kalih garwa ingkang sejiletiah rorayu Aminatus Sholikha putra putri saking panipun Bapa Muhammad Mukhlis dalah panipun Ibu Zulaikha ingkang pelenggah saking wilayah tataran kalih Pasuruan Jawi Wetan nalika samangke tadi wis ndungap tumapaing prastawa gati titi laksana lenggahipun sirat mojo pinantinas kalih saking sasana panglereman kadharaken lumaksana pinak lenggah wonten kursi patarana ya kursi purba saya nggih sasana nggih mlem mriki daya demaya ya punika urut-urutanipun adicara kang wis rinepaka dening para keluarga wonten lampahing pawan kating aturaken urut-urutanipun adicara nggih tumapaking ajaran angka sepisan pamaipun sirat mojo benan kinas kali saking sasana panglereman kadharaken lumaksana brak lenggan kursi patarana ya kursi purba jenenge sasana ninggal semen semangke sirat mojo benan kinas kali sampun lenggan sasana ninggal kalajaken adicara mapak pisan ingkang samangke badhe katindakaken manipun Bapa Haizul Karnia telah menemui Ibu Maria semen semangke kadang besan saking Pasuruan sampun keparang rawuh so sampun keparang lenggah kalajaken adicara sungkeman semen semangke adicara sungkeman sampun paripurna kalajaken adicara wawasan kitab suci Al-Qur'an ingkang samangke padipun wasmanipun Bapak Haizul Karnia. Sampun samangke panipun Bapak Haizul Karnia sampun rampung anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an kalajaken adicara. Atur serah lung tenampeng. Risang pinanten kinasih kalih kalajaken doa. Miwah paripunaning pawuhan pasojo ing enjang punika. Pertama kakung putri sumangga. Suwawi kalau daraken manung pujo sangka puji Hastungkara. Meminta mring kuwasipun Gusti Kang Mukasa mugi kunjuk dhateng temanten kekalih. Mugi-mugi anggenipun nambut guna taling akrama temah jumbuh kang ginayuh. KST ing Lestari Semedya kang sarojinangka. Weh Perbawa Yana dayaning Sagung Dumadi. Rantaman pratelan kang usuk renantam Purwa Madya wusana temamungkasi. Hanana mung sepenir baya nirwikara nirsangsaya. Sinang saya tepesake Wondo Winanda anane among mat senamadan daya miwah binayan saengga amujudaken manunggaling cipta rasa karsa ingkang satu hamba bar karya saha pajaring swasana sinegeg kang nareng basa lan hang rantu tumapaing aja ingkang angka sepisan dun kadara kelemak sono penalangganing kursi Patarono ya kursi Purba Sunan Sasana niki. Deleleng teman kakung sabagus Gusti Fahmi anugrah tama anom dasar bagus upane. Teman putri Diah Rayu Aminatu Sholikha ayu sruting warni. Dasam rati menikar diura kari mana pemain Gusti. Nulat lakten putri datan nemu tresno ing sami. Mila kaya-kaya ing antarja tansah hanggung angu kaprungu. Soanipun tat saka kang tansah munyok ing wanci Jawa kodhok ngorek candrane wis dumugi wah nyane mung sekolah doa ing godret engkang dumadi saking pangosing Gusti Ngumerbeng dumadi jongko cangkaning jagat tan kena wiradat among purba wasesa ana kesan Gusti Kang Murbeng krat tetela manungsa amung sak derma kawit amung Gusti Kang Mukasa kang kepareng paringuninga mlemerkis dumeki wahya mung sala lenggahipun siar mojo menan kena sekali saking sasana panglereman kadara kelumakson penalengganing kursi Patarana ya kursi Purba Sunan Sasana nggih kepareng temanten kekalih sungkem dateng Rama lan ibunipun sampun rampung teman kalih anginipun sungkem dateng Rama lan ibunipun engkang samangke monggo-monggo kasumanipun Bapak Haizul Karnia adalah penuh Ibu Maria maring njukan toya wening ing mijil sanggelar perto datang teman kekalih ing pangacapan sedya muga lan mugi sabarang pakarti teman kalih tansah linambaran wonten ing manah saha meneping kalbu ingkang satemah seketoti nemu ayam suka mangun suka jeneng Wardoyo Rekang peniji pratu mulai kalenggan awan iku sembadan sedyaning regi angkan tas pitulus sampai angkar jeng suwi mahargyo ingkang putra among panglutan warga dan arso menetap jejaring acepuh ing arso sungtulodo ing madyo mangon karso tuturi handa yani jejaring acepuh among bangkit kinayo pangayuman ewa semono penipun bopo Haisul Karni adalah penuh Ibu Maria tansah meminto meringkuasipun Gusti Kang Muka semugelan mugi katentreman kalujengan saka bekjan tansah sinanding jiniwa jengantika temanten kekalih Deling-deling teman kakung bagusnya kelangkung-langkung gantengnya kanthi jendel wong tatan pendek ebah ketok gagah teman ugi teman putri ayu sulih teng warni dasar meraati muni kardi ora kariman mbemane Gusti nulat lakon putri tatan temokal tresno ing sami Monggo panjenengan Bu Rias. Tinggal-tinggal angkat teman kali sepatu sungkem mring romolan ibunipun. Sumangga. Lambang jantunipun adu joro sumpan kawitan. Kasuwun keris dipun lolos langur mring sumangga. Bapak niku wonten ilo-ilo saking para kina makina, saking para pinisepuh para sesepuh. Bilih saking kawula badhe suwan namo badhe sungkem dhateng tiyang sepuh menika mboten dipun keparengaken agem keris mengke saged kualat. Mung kaya banyu mung kaya watu legek datan saged mangandika ingkang Rama dalah ingkang ibu tan kuat nandang paningal waspawus tumetes ana ing saknuring pangkon mula kalamun cunandra kadya mudara kang tumetes ana ing saknuring pangkon. Yengger tak pengestoni yengger muga-muga sira sakon tansah nemu sing barokah urip sing sakinah mawadah warahmah yengger wis ngger wis aja suwe-suwe ngger mengko mundhak dadi tangisi wong tuamu yengger temanan kekalih anget dateng Rama ingkang sampun angkir julan raganipun anget dateng Ibu ingkang sampun angandhut sangang wulan sedasa ari ingkang sampun anggul wentah saking alit dumugi ing kewasanipun panjenenganipun Bapak Muhammad Muklas dalah panjenengan Ibu Zulaikha menawi kawontenan latilah punika kota aturipun Dongger anakku Sholikha isih cilik ngger sira tak kegudang bisa yang dewasamu bisa diwengku dening satra temo kang bisa ngayomi jalan raganira yangger yang kalungguhan awane iki ngger wong tuamu ra bisa paring apa-apa mung bisa paring pandonga muga-muga sira sakon ninggal antuk momongan yangger wis ngger wis aja suwe-suwe ngger mengko mundhak dadi tangisku ya ngger sagung sampeyan nggih sampun rampung adicara sungkeman ingkang sampun kelajakan adicara waosan kitab suci Alqur'an. Namung sampun adicara waosan kitab suci Alqur'an menika kawitan semangga. Pemain basa Jawa ing sameneika kita awali sarangan kanthi maca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur suwun, dosa ageng saha nggih. Ingkang sampun kelajakan adicara waosan kitab suci Al-Qur'an ingkang samangke badhe pun wasmanipun Bapak Haizul Karnia. Kunyamanipun Bapak Haizul Karnia kasmaken semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربي أحدا. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورحمة فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Sampun rampung wawasan kitab suci Al-Qur'an ingkang sampun kepareng dipun wasmanipun Bapak Haizul Karnia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengatadi para pengiring berangkat ke sini kesasar ya. Akhirnya acara molor 2 jam. Untuk itu mohon dengan sangat untuk para yang menyerahkan ataupun yang menerima, tolong jangan terlalu panjang dan tolong jangan terlalu lebar. Karena nanti kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, nanti kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Ya tolong nanti dikira-kira waktunya. Dosa agung sahen bolengge. Ingkang salajengipun kelajakan dicorok atur pasrah kepanten kekalih. Sakimanipun Bapak Muhammad Mukhlas dalah panjenengan Ibu Zulaikha saking Pasuruan. Ingkang samangke badhe dipun sarenenipun Ibu Malikah. Kunjunganipun Ibu Malikah kasumanggaken semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahallan nikah wa harrama sifah wa salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadinil qail tanakahu tanasalu fa inni mubahim minkumul umama yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu li'ila'i kalimatillah wa la yakhafuna lawmatal la'im. Wa qalallahu fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, pinisepuh, asatid wa asatidzah yang berada di lingkungan dusun napa niki? Kemantren Mojokerto. Alhamdulillah. Yang kami hormati Sahibul Hajjah Bapak Haizul Karnia Aryadi beserta Ibu Maria Ulfah beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati pula segenap pengiring mempelai putri wabil khusus yakni sang penganten berdua Mas Yusti Fahmi Anugratama beserta Aminatus Sholihah dari Pasuruan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi arti puji, sedalam-dalam arti syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan naungan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada setengah siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri, menyaksikan, sekaligus memberi ucapan doa restu atas berlangsungnya pernikahan Mas Yusti Fahmi Anugratama, putra tercinta dari Bapak Haizul Karnia Aryadi beserta Ibu Maria Ulfa yang telah menemukan tambatan hatinya di Pasuruan, yakni Mbak Aminatu Sholihah, putri tercinta dari Bapak Mukhlas beserta Ibu Julaikha dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seindah-indah sholawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah keharibaan sang penghulu kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul panutan umat penyelamat dunia hingga akhirat. Dan tak lupa pula kepada Pronoto Coro yang telah memberi kesempatan kepada saya sehingga saya bisa berdiri di sini. Seandainya tidak disuruh saya tidak akan berdiri di sini. Nggih napa mboten? Para rawuh sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, izinkanlah kami berdiri di sini adalah mewakili keluarga besar dari Bapak Mukhlas beserta Ibu Julaiha. Pertama yakni kami membawa amanah yang pertama yakni salam takdim beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da salam kami mewakili keluarga besar Bapak Mukhlas hadir di sini yakni silaturahim menyambung tali asih yang telah terjalin dengan adanya pernikahan Mas Yusti dengan Mbak Aminatu Sholihah ini. Sekarang sudah menjadi keluarga besar dari Pasuruan dan Mojokerto. Mudah-mudahan terjalinnya cinta kasih di antara kedua hati ini akan mempersatukan kita semua ila yaumil qiyamah wa akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tadi Bapak Mukhlas bersama Ibu Julaiha memberi amanah kepada saya untuk menyerahkan putri tercintanya atas nama Aminatu Sholihah ini kepada keluarga besar dari Bapak Hairul Karni Aryadi dengan harapan semoga kehadiran Mbak Aminatu Sholihah ini diterima dengan kedua tangan terbuka. Diterima dengan ikhlas, inilah adanya Mbak Sholihah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, segala kelebihan dan kekurangannya mohon diterima. Jangan menerima kelebihannya saja, tapi kekurangannya tidak. Tapi harus dengan kekurangannya juga. Terutama kepada Mas Yusti. Kalian berdua sudah melaksanakan akad nikah, sudah sah, sudah halal. Dan inilah Mbak Nina sebagai jodoh Mas Yusti. Ya, oleh karenanya amanah yang diberikan Allah ini harus kalian jalani dengan ya amanah. Karena bagaimanapun juga kelak di akhirat kalian akan ditanya, wahai Yusril, bagaimana kau melaksanakan rumah tangga dengan Mbak Aminah, dan semuanya itu akan ditanya. Oleh karenanya pertama, jadikanlah pernikahan kalian ini sebagai ibadah. Nggih, niati sebagai ibadah. Kalau dengan diniati dengan ibadah, maka segala sesuatu yang kalian lakukan akan menjadi ibadah. Dan itu adalah pahala yang tak terhingga. Kalau Mbak Nina mencari surga, tidak usah jauh-jauh, ada di Mas Yusril. Nggih, karena sebagaimana pesan dari Rasulullah kepada putri tercintanya yaitu Sayyidatina Fatimah, wahai anakku, ati Allah wa atiur Rasul wa atiu zaujikunna li'annahu amrun wajibun. Wahai anakku, taatilah engkau kepada Allah, taatilah engkau kepada Rasulullah, dan taatilah kepada suamimu, karena surgamu ada di suamimu. Oleh karenanya semoga pernikahan keduanya ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dijadikan jodoh yang pertama dan jodoh yang terakhir ila yaumil qiyamah wa akhirah. Diberkahi harta bendanya, diberkahi usianya, diberkahi keturunannya. Inilah doa-doa yang senantiasa diharapkan oleh kedua mempelai yang sedang melaksanakan akad nikah ini. Terutama kita, jangan lupa juga, semoga kita dapat ridho dari Allah pernikahan kita. Dan pernikahan keduanya, pernikahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai pernikahan yang dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit Bapak Pronoto Coro, sebenarnya kami tadi berangkat dari rumah pukul 9. Perjalanan kurang lebih 2 jam. Nah, makanya sekitar pukul 11 berapa menit tadi, alhamdulillah kami bisa hadir di sini dalam keadaan selamat. Oleh karenanya kami juga mohon doa restu panjenengan semua agar nanti perjalanan kami pulang ke rumah juga dalam keadaan selamat. Tiros imbah kula budal wutuh mulih wutuh ndak kaleng apa-apa nggih. Mudah-mudahan itu harapan kami semua dari pengiring mempelai putri. Hadirin hadirat rahimakumullah, ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kami mewakili keluarga Bapak Mukhlas mengucapkan terima kasih atas semua pasugatan, atas semua penghormatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami tidak bisa membalas apa-apa, hanyalah doa jazakumullah ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah. Satu pesan kepada kedua mempelai, nggih, kalian sudah melaksanakan akad nikah. Dua manusia laki-laki dan perempuan saling berbeda, namun dengan adanya akad nikah sekarang sudah jadi satu. Dua kepala harus dijadikan satu. Maksudnya apa? Duduk di pentusno, tapi harus jadi satu visi. Ojo gontok-gontokan, ojo menang-menangan. Carilah ridho Allah. Apa tujuan kalian menikah? Nggih, ketenangan. Semoga mereka berdua dapat menjalani pernikahan ini dengan penuh kesabaran. Sabar nomor siji. Nek gak sabar benjar. Nggih napa mboten? Nah, mudah-mudahan kalian diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini saya takut tadi jangan kepanjangan, kasihan ibu-ibu, jangan kelebaran, kasihan bapak-bapak. Oleh karenanya kami cukupkan sekian saja. Sebenarnya banyak Bapak yang akan kami sampaikan, namun ya dengan terbatasnya waktu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas diri kami pribadi manakala ada kekhilafan kata dan tingkah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada rombongan semuanya. Mungkin kami agak terlambat nggih. Wa akhiran barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a fi khairin fi mawaddata wa rahmah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna adicara atur pasrah teman kalih saking panjenenganipun Bapak Mukhlas delapan pun Bu Zulaika saking Pasuruan. Ingkang sampun keparang dipun sareng panjenenganipun Ibu Malika. Wondene samangke pasrah badhe katami panjenenganipun Abah Haji Ibnu Maskur. Wimanipun Abah Haji Ibnu Maskur kasuwun samangke kersa nutup kanthi doa sumenggendun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para kiai, para pinisepuh, aji sepuh ingkang tansah kula hormati. Hadirin undangan rahimakumullah, pengiring kemanten saking wilayah Pasuruan. Besan Bapak Mukhlas adalah Ibu Zulaikha lan ugi Bapak Ibu kemanten Bapak Isul kalian Ibu Maria ingkang berbahagia. Sak sampunipun matur syukur dhumateng Allah, ngaturaken shalawat salam dhumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wakil saking Bapak Isul, walaupun berada di tengah-tengah kita, kula perlu matur sugeng rawuh, sugeng pinarak wonten Kemantren Wetan, Desa Terusan, Kecamatan Gedhek, Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillah njenengan saking Pasuruan wis ngrasakne carane mlebu wilayah Mojokerto ternyata angel, memerlukan waktu yang cukup lama. Mestine sak jam wis teko ternyata iso dadi rong jam. Niku mbuh sing salah sapa? Kira-kira Pak Isul ya termasuk melu salah, gak nguwahi gambar sing pas. Nggih. Saengga kula ngapunten sak kathah-kathahe nek panjenengan iso mubeng-mubeng wilayah kota Mojokerto. Kira-kira dadi pengalaman yang sangat hebat terutama kanggo manten ya, Mbak ya. Mantene melu kesasar buka iki, Mang. Nek kebacut nang kemanten kesasar. Kemantennya mulai dhisik, kemanten nakal ngeten iki, Bu. Pak, kemanten nakal pengiringnya gak diajak bareng, makanya nggih sing salah kemanten. Nek biasane disalahne saken, nek kemanten ding salahne jek enom niku pancene nek salah niku lumrah Mas ya. Tapi salah aja terus-terus ya. Pisan tok iki ya. Nek maneh-maneh nek nggawa pengiring kudu dibarengi. Nek gak dibarengi pengalaman hari ini sakno penata cara niku wau kula mriki ternyata wis lauk-lauk suwe sampai pegel, tapi mergo hebat alhamdulillah ternyata bisa menghibur dan bisa mengembalikan desan niku wau iso sangat enjoy seperti zaman cik nom-noman biyen. Alhamdulillah ternyata para nata cara dan besan bisa menghibur panjenengan dengan gaya tariannya. Ngoten nggih? Nggih, wis pokoke sakniki niki sing paling penting memang sepuro sinapuran. Anjene yo ngene iki urip iku ternyata angel Mas ya. Nggih, sampean ndampingi pengiring ae ternyata enek masalah. Sampean wong loro pikirane gak padha niki mengke uripe ya masalahe akeh. Mulane penganten niku ternyata setengah dari urusan agama adalah nikah. Mergo nikah niku ndadekne pikiran loro sing asale gak padha dadi padha. Wes iku wae sing paling penting pengalaman hari ini mudah-mudahan menjadi guru terbesar kangge kehidupan selanjutnya mulai hari ini sampai benjing madhep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting niku pindah malih ngapunten Pak Bu nggih, beke kurang minume, kurang daharane pun jenengan tekne mawon. Mergorong jam diputer-puter nyanggone kota Mojokerto. Memang kula niki nggih senes tiyang mriki asli. Kanca-kanca kula nek mlebu kota Mojokerto sering gak iso metu, sering salah jalan. Ngoten lho. Nggih pun sakniki jenengan Pasuruan wis ngrasakne, muga-muga niki dadi guru kula panjenengan sedaya. Muga-muga kula panjenengan sedaya dengan pengalaman menika tidak terlalu banyak kesalahan selanjutnya. Kintene kula mboten kathah matur sing paling penting insyaallah niki wau pasrahe nggih kula nyatakan diterima kalian mriki lan muga-muga niki anak kula Fahmi kalian Sholikha. Nggih. Fahmi napa sapa panggilane? Pak. Nek maca suwe-suwe gak iso aku. Sing cendhek mawon nggih. Fahmi kalian Sholikha, muga-muga didongakne, muga-muga dadi kemanten yang bisa membangun rumah tangga bahagia fitini wa dunya hatal akhirah. Muga-muga niki wangke nek tenggene mriki nggih bagiane Mas Isul, nek tenggene mriko bagiane Pak Mukhlas nggih Pak Mukhlas nggih. Mengke nek tenggene Pasuruan bagiane jenengan, nek tenggene Kemantren bagiane Pak Isul. Lho, jenengan niku bapake napa senes? Mbah, alhamdulillah. Kemanten iki berarti istimewa. Siji sing ngaji bapake, sing ngeterne mbahe. Alhamdulillah jarang-jarang nganten ngeten iki. Janjane suwe nyang kuwade luwe apik, tapi karena waktu kira-kira nggih mboten elok. Wis luwe Bu nggih. Mpun ya Bu. Nggih, padha kula nggih pun luwe. Nggih pun. Sing penting didongani mawon nggih. Mun didongani mawon moga-moga niki mengke nek wis mari ndonga makmin pun siap. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dinten sedaya sampun mantun. Kula mulai kawitan ngantos niki menawi wonten lepat kula nyuwun agungipun pangasami menawi pengiring mangke kersa pinaraan insyaallah Bapak Isul mboten keberatan menawi panjenengan kundur, mugi kundur panjenengan sesarengan kalian rahmat lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah birrahman inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madyo. Usulan tama mengkasi atur serah long tanamben risang pinanten kinasih kalih. Dosa agung saha mulenggah. Inggih salajengipun kalajakan adicara suka mangun sukon nggih adicara ramah tamah. Monggo ambek bilih daharan sampun Jumat desa sampun siap, monggo saged dipun dalaken sumangga. Musik e Mas. Kila hadil ard ma takfi masaha lo naish bila سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام أما حبة شروا بين الأنام هذا هو دين السلام